Selamat datang di channel Dekal 8000. Ada yang tahu nggak ini? Ini Ducati Panigale seri berapa? Haha. Ayo, ada yang bisa nebak nggak sebelum lihat tulisannya? Ya, ini adalah Ducati Panigale 899. Kubikasi terendah dari keluarga Panigale, ya. Video ini bukan video review, jadi cuman video first impression aja, karena setahu saya Ducati Panigale 899 ini di tanah air itu populasinya dikit banget. Di Bali setahu saya cuma ada satu, mungkin paling banyak dua mungkin ya. Dan ini adalah logo resmi, artinya ini full paper ya. Oke, kita lihat aja. Mungkin kawan-kawan udah sering ngelihat ya, di mana namanya, di gambar-gambar yang suka ngoleksi wallpaper ya, 899 Panigale. Seperti yang terlihat, tampilannya udah pasti oke banget ya. Dari kaki-kaki dulu, kaki-kaki Pirelli, Diablo Rosso Corsa. Ukuran berapa ini? 120/70 ya. Iya. 120/70. Terus apa namanya lagi, si kalipernya Brembo udah pasti monoblok deh, kayak gini ya bentuknya. Nah, ini bedanya sama yang Panigale biasanya udah pakai Ohlins tuh. Nah, kalau ini masih pakai Showa. Oke, terus ya, lampu mirip banget, udah ngeplok banget sama Panigale yang 1199 atau 1299 ya. Ini dia 899 Panigale. Tampilan sampingnya juga kelihatan, knalpot undertailnya juga masih sama, Super Quadro ya, sama plek. Dari sisi tampilan bodi nggak begitu banyak berubah tampilannya ya. Panel meter ntar kita lihat kayak apa di sana, speedo panel meternya. Terus dari sisi tombol-tombol juga di sini. Oke, ini kayaknya untuk lampu passing, lampu jauh, lampu dekat. Lalu di sini ini kayaknya untuk milih mode nanti kayaknya. Lalu ada apa nih? Lampu sein. Lalu ada bell. Oh ya, ini untuk milih mode nih, atas bawah. Lalu juga ada lampu hazardnya. Ya. Ciri khas Panigale salah satunya adalah shockbreaker-nya ada di sisi sebelah kiri. Ya, ini udah tetap pakai Ohlins dia nih. Walaupun depannya Showa, belakangnya tetap Ohlins gak nih ya? Gak ada mereknya. Gak ada mereknya, ini Ohlins apa enggak nih? Biasanya kalau Ohlins sih ditulis Ohlins. Nanti saya cari informasi dulu ya, ini Ohlins atau enggak. Warnanya sih warnanya Ohlins ya. Oke, yang menjadi kelihatan banget pembeda antara Ducati Panigale 899 sama seri yang di atasnya adalah lengan ayunnya. Kalau semua Panigale itu yang di atas 899 itu lengan ayunnya cuma ada satu di sisi kanan, kirinya nggak ada. Kalau 899, nah ini lengkap kiri kanan. Kayak pakai apa, lengan ayunnya si Monster ya. Tampilan lampu belakangnya sama persis seperti Panigale biasanya. Oke. Apalagi. Nah, sekarang kita lihat untuk panelnya. Kita lihat panelnya ya, kita hidupin dulu tombolnya, kuncinya ada di sini. Itu dia tampilannya. Oke. Nah, uniknya si Panigale ini adalah semua Panigale, mungkin semua ini ya, semua Ducati, jadi tombol on off nya itu sembunyi di sini, di balik si tombolnya si ini, engine cut off. Ya, harus diangkat dulu engine cut off nya ke sini. Ini engine cut off ke sini. Ya, ini starternya. Oke, kita coba aja ya. Siap-siap. Ini bunyi Ducati Panigale 899. Udah, serem kan? Ini lampu passing. Jadi untuk menunya, tombol menu. Oh,
kalau tinggi saya 175 seperti ini penampakannya. Itu adalah penampakan kalau tinggi saya 175, beratnya 85 ya. Jadi kaki bisa menampak, tapi dua kaki masih jinjit. Oke, kita matikan aja ya. Ah, gitu. Simpel kan? Yaudah, saya rasa demikian saja dulu first impression dari Ducati Panigale 899. Ya. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000. Dan saksikan terus video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.